Wakil Menteri Pertanian Alam dan Kualitas Pangan Belanda, Jan Kees Gut, dan Rektor IPB Profesor Arif Satria melakukan penanaman pohon bersama di halaman gedung CCR Kampus IPB Dramaga Rabu 11 Maret 2020. Acara ini digagas oleh Jaringan Alumni Belanda di Indonesia yang difasilitasi oleh Novik Neso Indonesia yang terinspirasi oleh komunitas gerakan tanam pohon atau GTP yang selalu aktif melakukan penanaman pohon minimal setiap minggu sekali bersama masyarakat di Kota Bogor. Jaringan Alumni Belanda di Indonesia mencetuskan program Love Nature, Create Future yang salah satu kegiatannya adalah penanaman pohon. Irawati selaku Ketua Komunitas GTP menjelaskan bahwa GTP telah melakukan penanaman pohon sebanyak 239 titik lokasi penanaman. Ia juga mengungkapkan kegembiraannya karena jaringan alumni Belanda juga ikut mendukung gerakan tanam pohon ini. Alhamdulillah ya, kita bisa bersinergi. Tanya jawab di auditorium AHN. Ya, kepada rekan-rekan pers yang mau melakukan interview doorstop atau doorstep. Ya. Irawati menambahkan bahwa saat kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Belanda ke Indonesia tahun 2015, komunitas GTP juga melakukan penanaman pohon bersama di Kebun Raya Bogor. Dan komunitas ini mendapat penghargaan dari Duta Besar Belanda saat itu. Dari Kampus IPB Dramaga Kota Bogor, Ella Nurella, Epi Nursulis, Palapa TV News, mengabarkan.